Kita hebatkan lagi meletup meletup minggu ini dengan kemunculan Nelidia St. Ross. Woo! Duta untuk produk terbaru iaitu Shenzhen. Krisen. Apa golek-golek? Ini golek-golek tu kan? Golek sampai molek. Yang iklan tu nampak yang kalau kata rumput semua tu? Itulah. Seksa betul nak lawa eh. Yelah, kena golek pula bagai. Tak, sebab bukan golek tu kan, dia sebenarnya pasal apa? Sebab ada teknik roller, so dia kena golek sampai molek. Golek je. Macam golek-golek lawa macam ni kan. Kau tak tahu teknik makeup macam mana. Orang kadang nak kena sponge lah, brush lah. Ini tak payah pakai apa-apa, just tak payah guna jari, tak payah guna apa. Just sebab kat situ ada teknik roller, so senang dia golek sampai molek. Sebagai duta produk Krisen. Krisen. Apa peranan Nelidia sendiri? What kind of activities, program yang korang buat? Sebagai duta, Nelidia kena memberi komitmen dan segala kerjasama yang dijalankan, kempen promosi yang dijalankan oleh Krisen. Yes. I have to be there. And kalau kalau korang ingat lagi cerita awak sangat nakal dan isteri Tuan Ihsan, Krisen pernah sponsor cerita tu. Kenapa nak ambil macam ni? Tak betul lah ni, tengah tanya lah ni. Okay. Why is it so important for you to be the face of Krisen? Firstly because... Bawa balik Mekah cakap Arab ni, bawa balik orang putih lah. First, sebab Nelly suka sangat produk ni, sangat berkualiti. Sebab Nelly sebelum Nelly terima sesuatu produk tu, aku dengan try apa semua dan sesuai dengan kulit Asia. Lepas tu dengan dia punya Coverage. So susah untuk orang-orang yang kerja outdoor. Kalau hujan pun ada coverage lagi, masih Nabil. Serius lah. Kena marah. Nabil nak dengar tak? Dengar. Apa tadi soalan? Dia nak fokus. Cerita. Kalau banyak-kebanyakan duta produk, akan ada appearance lah, akan ada... Ada muncul. Contest online on Instagram and everything. So macam this time around, apa aktiviti yang menarik yang peminat Nelly boleh ikut sama? Banyak tapi masih dibincangkan. Banyak. So salah satunya sekarang Nelly tengah promosikan produk Krisen lah. Okay, tapi nak tahu gak apa sel Krisen ni sekarang ni, sebenarnya sebelum I jumpa you ni, I duk dengar tau semua orang, I lalu kat pasar Krisen, I pergi masjid Krisen, macam heboh dia perkatakan. Kenapa dia heboh sangat ni? Satu sebab dia mengandungi SPF 50. Wow. Sebab dapat halangi daripada sinar UV. Lepas tu dia ada algotatayon dan juga collagen, dapat mencerahkan kulit kita secara semenjadi. Teknikalnya. Betul. Ni betul. Ni serius. Ni serius ni kan? Ni serius Nabil. Tak, kalau awak pakai apa pun insyaAllah jadi. Saya dah order 5 botol. Betul eh? Dia jual dalam botol ke kotak? Tak, dia macam... Mungkin kepada... Kepada peminat Nelly keluar sana yang tengok sekarang ni, apa yang tiga benda yang Nelly nak cakap, nak share tentang produk ni yang untuk membuatkan mereka sekarang juga nak bagi beli. Okay, first sebab macam ni cakap tadi, orang-orang yang kerja lagi. Susah ni nak cakap. Taklah, dia tengah buat macam go shop lah kan. Cepat beli produk ni berkesan. Tak, sebab first kalau orang yang banyak kerja outdoor macam terdedah dengan matahari ke apa ke, first patut guna benda ni. Sesuai untuk kontraktor juga maknanya. Dan kepada semua pengguna-pengguna yang nak guna Krisen, dapatkan The Guardians. Guardians. Okay. Jadi tercalon dalam AME Bintang Online. Tahniah tercalon untuk AME. Thank you. Nelidia St. Ross. Sedikit bagi mereka luar sana untuk mengundi Nelidia. Silakan. Nak cakap apa? Ini pun sebenarnya macam dah tercalon pun dah happy sangat-sangat dah. Lepas tu tercalon dengan my own sister, Ukasha. So, tak apalah. Apa lagi? Tengkuk sakit. Lambat. Okay, bye. Sekejap, thank you kepada semua yang mengundi. And kalau tak menang pun tak apa, Nelidia happy bercalon.